membela hak rakyat yang benar. Kalau memang hak rakyat yang dulu salah, kita buka undang-undangnya bisa membela rakyat, bagaimana bisa kita harus bela. Itu tujuan kita. Ada yang lebih menarik lagi dari Pak, ketika Bapak nanti akan menjabat Bupati Kutai Barat dengan Pak Wabung, nanti untuk gaji dan perjalanan etika serta lain-lain tidak diambil, Pak? Insya Allah saya, kalau Pak Sandi saya belum tahu ya. Insya Allah saya sudah sediakan semua gaji saya dan perjalanan dinas saya akan ambil. Saya berikan beras, saya bagikan ke seluruh rakyat Kutai Barat. Itu sudah niat saya dari awal. Ya Alhamdulillah selama di DPR kan sudah jalan 4 kali ini. Jelas awal bulan sudah kita bagi lagi beras pada masyarakat yang membutuhkan. Berapa besaran setiap pembagian beras itu, Pak? 7 ton per bulan. Selama di DPR 7 ton. 7 ton per bulan. Ya. 7.000 kilo. Nah, 7.000 kilo setiap bulan. Ya Alhamdulillah biar tekor tapi masih bisa jalan kementerian sini.